Oke teman-teman, balik lagi di channel aku MC Rob. Jadi di video kali ini aku bakal bahas kelas yang belum ada di server Indonesia ya, atau yang mungkin bisa bocoran next update untuk ini ya, server Indonesia. Jadi di sini aku bakal review yang server Cina ya di sini. Jadi di sini ada beberapa kelas yang memang belum ada di Indonesia ya. Kita bahas dulu dari yang pertama ya. Oke, jadi di sini untuk karakter ini kalau di server ini ada 3 ya. Jadi kalau di Indonesia cuma ada 2, Force sama Velocity. Kalau di sini ada yang baru seperti ini, berarti cenderung ke SPD sama Cycle ya. Oke, kita langsung lihat skillnya aja di sini ya. Untuk karakter ini Sheila ya, kita lihat ya. Oke, skillnya area ya di sini ya. Wah, gila sih, keren ya. Kita lihat skillnya lagi. Oke, skillnya untuk 2 target di sini ya. Oke, di sini kita review skillnya sama jobnya aja ya, karena ini terkendala sama bahasa. Oke, kita lanjut ya. Oke, di sini sama ya. Untuk kelas ini ada juga yang baru di sini, sama kayak sebelumnya. Ya, kita lihat dulu skillnya ya, sama apa beda. Oke, sama skillnya di sini. Untuk kelas ini sama ya. Lalu untuk Dena sendiri sama, di sini juga ada kelas barunya ya. Kita kalau tidur cuma ada ini, Rekup sama Elixir. Jadi di sini ada kelas barunya ya. Jadi di sini statusnya cenderung rata ya, dari SPD, MT Fan sama Physical Defense ya, sama bisa anu ya, ngeheal skillnya. Kikin sama ya, area ya skillnya. Tapi dia ada juga oke, skill single targetnya ya. Oke, efeknya keren ya, bisa, wah ada satu kena efek ya. Oke, kita lanjut aja langsung ke berikutnya ini. Oke, di sini juga ada yang baru ya. Kalau di Indo cuma 2, Rekup sama Cure. Di sini juga ada nih simbolnya kupu-kupu ya. Oke, jadi statusnya kayak gini ya, yang kelas barunya kurang lebih. Kita lihat dulu skillnya. Oke, ini area ya skillnya. Oke, ini 3 orang. Gila sih ini. Ini keren sih ini ya, yang kelas ini ya. Skillnya, efeknya. Oke, kita lanjut lagi aja ya langsung ya. Untuk berikutnya ya. Oke, di sini nggak ada perbedaan ya untuk Chris. Sama aja, 2-3. Oke, di sini sama ya untuk kelas ini ya, ini kupu-kupu nih ya, sama statusnya, harusnya skillnya sama. Oke, sama semua ya skillnya. Oke, kita lanjut ke karakter berikutnya, ke ini ya, Nico. Oke, di sini sama ya, nggak ada bedanya untuk Nico. Oke, untuk karakter ini ada tambahannya ya, sama yang ini. Jadi statusnya sama, harusnya skillnya sama di sini. Jadi total ada 3 kelas yang baru ya teman-teman di sini. Jadi satu ini bentuknya kayak gini ya, sama ini, sama kupu-kupu ya. Jadi ada 3 kelas yang baru yang belum ada di server Indonesia ya. Oke, mungkin segini dulu ya videonya. Mungkin next video aku bakal bahas partner-partner yang belum ada di server Indonesia ya, atau fitur-fitur lain yang belum ada, mungkin aku bakal bahas. Oke, sekian dulu teman-teman info dari aku, semoga bermanfaat ya infonya. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan share. Oke, terima kasih.